Okey, hari ni kita nak pergi ke satu lokasi kamera. Ini kamera. Okey, shoot target kita di sini eh. Di kolam kubang babi hutan. Dan tujuan saya pemasangan kamera di kolam kubang babi hutan, yang pertama memang saya nak tengok aktiviti babi kubang berhutan. Babi kubang berhutan pula. Babi hutan berkubang. Okey, minta maaf. Macam mana gaya dia berkubang, macam mana ragam dia di alam liar. Itulah kita nak tengok.
Pasal yang jumpa kucing kat hutan tu, kita tanya pandangan Cik Jamil. Eh? Cik, apa pandangan Pak Cik? Kucing tu peliharaan siapa biasanya? Orang lah. Ha. Jadi ada tak rumah dekat-dekat situ? Tak ada. Tak ada. Jauh pak, tak ada rumah yang kau nampak, tak ada rumah. Tapi yang ada rumah ni, orang yang tak nampak, nampak. So, mana kau tahu? Kau tak nampak, tapi ada orang yang nampak. Ada pakcik pergi nebas ke atas tu. Kucing bukan main cantik, gemuk-gemuk. Atas bukit. Atas bukit. Atas bukit. Kucing friskis pakcik pandang. Awak kan pakcik panggil. Lawa, gebu. Bukan pakcik seorang. Ya, pakcik dengan isteri pakcik nebas. Bila pakcik tebas, tengok dia duduk bawah pokok durian tu. Pakcik ingat kan kucing dia pergi dekat, dia datang ke pakcik pula. Dapatlah pakcik mulai. Wah, kau ni lawa. Betul lah kucing. Tapi pakcik ni orang tua. Orang tua ni boleh katakan, kata orang ada ilmu lebih sikit lah pada orang muda kan. Jadi pakcik tahu atas tu memang ada orang duduk, tapi pakcik tak nampak. Lepas tu kamera tak nampak. Kucing tu ada memula kucing oren, warna oren. Cantik gebu. Pakcik belai apa semua. Pakcik dukung kucing tu buat turun bawah. Bagi dia makan. Besok tu pakcik datang lagi sambung kerja pakcik. Tengok dia ada juga lagi. Kucing tu masih ada situ lagi. Pakcik turun bawah. Bawa dia tu bawah bagi dia makan. Lusa tu pakcik tengok dah tak ada. Tapi ganti dengan kucing lain. Cantik juga ke tak? Kucing friskis juga. Oh. Jenis friskis ni mana gebu. 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 Pakcik main-main dengan dia. Tapi pakcik memang dah tahu. Jadi tak adalah pelik dah. Tu yang hari yang last tu lah. Pakcik dah main-main. Dah bagi dia makan. Semua pakcik cakap lah. Kau kuat. Ini kucing ni kalau tak nak, bagi kat saya lah. Saya cakap. Dia nak bagi makan apa semua nak bawa balik. Besok tu datang kucing tu pun tak ada lagi dah. Oh. Maknanya dia tak bagi lah tu. Dia tak bagi lah tu. Okay, cuma kucing yang terakan dalam video tu, kalau ikutkan kata Pakcik Jamil, dia tak secantik yang kucing Pakcik Jamil jumpa tu lah. Yang tu lagi berganda cantik aja kan? Dua kali ganda cantik. Tu kucing rumah tu yang dalam video Syamin tu. Dia kalau kucing hutan dia lain. Kadang-kadang orang yang tak tahu pun mengatakan, alah kucing hutan lah tu dia duduk hutan. Tak. Kucing hutan dengan kucing kampung dia lain. Lain.
Kucing hutan ni dia tak pernah jumpa gemuk. Kucing hutan ni mesti kurus kering. Dan bulu dia ganjil daripada kucing kampung. Sebab kucing hutan ni dia duduk hutan, dia perlu makan, perlu memburu. Jadi kalau dia gemuk macam kucing Friskies, nak buru macam mana? Cubalah fikir. Badan sendiri pun tak boleh nak bawa. Jadi kucing yang Pak Cik jumpa tu memang ada something. Betul lah. Ha. Pasal tempat tu tak ada, tak ada perumahan eh. Tak ada orang bagi makan. Ha. Kita cakap tak ada perumahan. Ha. Tapi tak tahulah kalau orang yang pandai. Ha. Kalau kita bawa, dia kata ada, ada masjid, ada surau atas tu sekali, kata dia. Ha. Jadi kalau ada berasa orang-orang tu lebih ilmu dia, rasa nak tengok perkampungan, ha, datanglah. Ke tempat Pak Cik ni. Dah datanglah. Hari-hari ada. Tapi bila kita bawa orang nak tunjukkan, barang tu dah tak ada. Tak ada. Jadi seolah-olah kita ni menipu. Jadi kalau dapat, adakan saksi. Macam pakcik, bagi tahu yang kucing tu ada. Makcik kau sekali ada. Okay. Makcik kau kata tadi, ada tak? Ada, kata dia. Ada. Hari pertama dia bawa turun bagi makan kan? Durian, tak buka durian. Tapi selalunya pakcik kalau nampak, dia mesti ambil gambar. Tapi kali ni dia macam lupa. Dia tak lupa, macam tak teragak, tak terniat langsung nak ambil gambar. Itu ni Allah punya kerja lah, bukan kita punya betul, kerja. Betul. Tak ada pelik, jangan kita takut. Benda-benda ni semua. Dia tak pernah pun datang apa, sebab dia tahu yang manusia ni paling mulia yang Tuhan jadikan.